Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan Abaduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du Karena tidak ada kaum ayahnya Jadi saya hanya menyapa para bunda yang Allah muliakan Ini bunda-bunda ahli surga Ini bunda-bunda yang akan lahir Dari bunda-bunda ini adalah anak-anak yang soleh dan soleha Inilah para bunda yang sedang menyiapkan keturunan yang kelak akan menjadi ulama, akan menjadi penghafal al-quran, akan menjadi pemimpin umat insyaallah. Betul bu? Betul enggak? Betul. Coba tangannya. Pegangan dengan temannya Yes Sudah? Sudah dipegang? Ya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku, Sahabatku Kita bersama-sama bersama bergandeng, bergandeng tangan Menuju, menuju surganya, Allah. surganya Allah Sahabatku Jangan merasa, jangan merasa lelah karena jalan ke surga butuh kesabaran. Untuk masuk neraka saja butuh perjuangan, apalagi masuk surga. Ayo, lihat setan berjuang masuk neraka, kita jangan kalah. Kepada setan. kepada setan. Kita harus berjuang masuk surga. Masuk surga. Yes. yes. Wah. Mantap nih. Jadi jangan kalah sama sama setan. Di sini ada setan enggak nih? Siapa yang dengarin Ustadz sambil main HP maka HP-nya adalah ah. coba sekarang pegang HP-nya pegang HP-nya semuanya lihat HP-nya udah pegang pegang HP-nya enggak li lihat HP-nya lihat semuanya ya sudah siap ya wahai Setan gepeng, <gulau> 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 ya. Yeah, wahai, setan gepeng! Jangan ganggu aku, ya. Aku sedang ngaji. Aku siap khusyuk. Bye-bye, setan gepeng! Oke. Okay. Jadi, tema kita, Bu, adalah keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah buku panduan. Kalau Ibu membeli kulkas, pasti Ibu akan dapat buku panduan cara menggunakan kulkas itu, dan Ibu yakin. Bahwa buku panduan itu pasti dari yang membuat kulkas, karena yang membuat kulkas lebih tahu seluk beluk kulkas itu. Kalau ibu menggunakan kulkas tersebut sesuai dengan buku panduan, maka kulkas akan awet dan besar manfaatnya. Tetapi, kalau ibu menggunakan kulkas itu tidak sesuai dengan buku panduan, misalnya ibu merasa senang dengan lemari kulkas itu. Wah, ini lemari bagus banget, pakai listrik. Langsung ibu masukkan ke kulkas itu pakaian ibu, semua dimasukkan ke situ. Karena ibu tidak tahu cara menggunakan kulkas, sehingga seharusnya dimasukkan ke dalamnya adalah makanan, minuman, malah diisi dengan pakaian. Akhirnya, kulkas itu tidak bermanfaat. Saya ingin tanya, yang membuat kita siapa, Allah? Berarti yang paling tahu tentang kita siapa, Allah. Kalau begitu, kita harus tahu buku panduan cara menggunakan diri kita. Nah, buku panduan itu seharusnya datang dari siapa? Halo, dari siapa? dari dari Allah. Ibu tahu enggak buku panduan cara menggunakan diri kita dari Allah? Apa namanya? Al-Qur'an. Al Jadi Al-Qur'an ini buku panduan cara menggunakan diri kita karena kita dari Allah. Kalau kulkas dari pabriknya, maka buku panduannya dari pabriknya. Ibu tidak boleh menggunakan buku panduan kulkas yang ibu beli Tapi buku panduan itu dari pabrik lain Misalnya kulkasnya mereknya Samsung Tapi buku panduannya dari Sharp misalnya Maka itu akan akan rusak Sekarang saya ingin tanya Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merek tertentu. Nih, ada mereknya manusia. Betul, ada mereknya kucing. Betul, ada mereknya hewan. Hewan berbaca macam, ada kucing, ada tikus, ada ular, ada macan, ada harimau, macam-macam. Itu merek-merek merek ciptaan Allah, dan masing-masing merek itu ada makanannya khusus. Kalau kucing, ibu kasih makan rumput, gak makan. Tapi kalau kambing, ibu kasih makan rumput, dia makan. Jadi, masing-masing ada fungsinya. Kenapa Allah kasih makan rumput? karena dia bisa dimakan. Makanya rata-rata yang bisa dimakan, dia biasanya makanannya rumput. Kambing makan rumput. Kambing bisa dimakan. Alhamdulillah kambing tidak makan manusia. Sapi makan rumput. Karenanya sapi bisa dimakan. Alhamdulillah sapi tidak makan manusia. Yang makan kambing, manusia yang makan sapi, manusia. Nah, ada binatang, kita tidak boleh makan. Kenapa? Karena dia fungsinya bukan untuk dimakan manusia, fungsinya dia untuk menjaga keseimbangan. Misalnya, supaya masyarakat kambing masyarakat sapi masyarakat kijang masyarakat jerapah masyarakat keledai apa masyarakat bu sering keledai masyarakat jerapah masyarakat impala itu tidak terlalu banyak maka ada pengimbangnya allah ciptakan harimau haina, apalagi bu macan yang itu memakan kambing dan teman-temannya itu. Halo, paham nggak? Nah, biasanya bu, yang makan kambing itu jumlahnya tidak banyak, karena kalau masyarakat harimau, masyarakat macan lebih banyak daripada kambingnya, nanti dia makan manusia. Namun kalau kambing kebanyakan, sapi kebanyakan, dan tidak ada yang memakannya, maka itu menyebabkan overload. Akhirnya, manusia enggak kebagian makan daun-daunan. Ibu-ibu, enggak boleh makan sayur. Kenapa sudah habis dimakan oleh kambing-kambing? Jadi, ini ada panduannya yang tugasnya membangun keseimbangan haram dimakan. Harimau halal atau haram? Haram dimakan. Karena kalau manusia makan harimau nanti siapa yang makan kambing-kambing itu? Nah, misalnya di sekitar rumah kita ada binatang-binatang yang tugasnya itu untuk vacuum cleaner, Makanya dia hidupnya di got-got Betul? Tikus Itu tugasnya makan yang kotor-kotor Mirip dengan babi Babi tugasnya makan yang kotor-kotor Makanya kalau ibu kasih makan ke babi Makanan busuk, basi Dengan makanan bersih Yang dia makan yang mana? Yang busuk, yang kotor Karena dia makanya bentuk hidungnya seperti vacuum cleaner Tuh. Betul nggak? Nah, baru ngerti kan? Nah, karena babi tugasnya makan yang kotor-kotor, maka hukum makan babi haram. Jadi untuk menjaga siapa? Manusia. Jadi kita ini dihormati bu oleh Allah. Kita dimuliakan oleh Allah. Kata Allah, bani Adam. Semua anak Adam aku muliakan. Dulu manusia pertama siapa? Nabi Adam Allah perintahkan malaikat bersujud kepada Nabi Adam Usjudu di Adam Untuk menunjukkan manusia ini levelnya tinggi, terhormat, mulia Fasilitas langit bumi semua ini Allah ciptakan untuk menjaga siapa? Manusia. Binatang-binatang pun Allah ciptakan untuk menjaga manusia. Maka binatang yang bisa dimakan manusia dibikin banyak jumlahnya oleh Allah. Dan supaya tidak membludak, Allah bikin pengimbang-pengimbangnya. Binatang-binatang yang tugasnya menjaga kebersihan Allah haramkan Untuk dimakan oleh manusia Babi hukumnya Haram Tikus hukumnya Haram Kenapa? Karena tikus tugasnya menjaga kebersihan Di got-got di sekitar kita Tapi Supaya masyarakat tikus tidak terlalu banyak Allah bikin pengimbangnya Apa itu? Kucing Makanya bentuknya kucing seperti harimau Betul? Iya, dia untuk makan memangsa supaya tikus nggak terlalu banyak. Makanya makan harimau hukumnya haram karena harimau punya taring. Dia tugasnya memangsa. Makan kucing hukumnya haram. Halo. Nah, saya ingin tanya. Yang menentukan hal haram ini siapa? Allah. Nah, untuk tahu ini halal ini haram dari mana, Bu? Dari Quran. Ini buku panduan kita. Tapi karena banyak manusia ingin hidup sesuka-suka nafsunya, tidak mau menggunakan buku panduan dari Allah. Akhirnya semua dimakan. Babi dimakan, kucing dimakan, anjing dimakan kecua dimakan banyak bu banyak restoran kecua banyak iya ibu begini ibu begini <laughs> tapi bagi mereka yang nggak punya panduan dimakan bu dan bahkan di antara restoran yang paling favorit restoran kecua banyak disukai <laughs> Nah, Untungnya, Bu, kita punya buku panduan. Apa namanya Al-Qur'an? Nah, sayangnya oleh banyak orang Islam, Al-Qur'an ini tidak dijadikan panduan, tapi hanya dibaca untuk orang mati. Betul, nah, saya masuk masjid, ngambil Quran. Ya Allah Qurannya baru banget Gak pernah dibaca Pas nyampe surah Yasin Sobek-sobek Ini yang lain bukan Qur'an apa ini? Yang surah Al-Baqarah bukan Qur'an Surah Al-Imran bukan Qur'an Hah? Halo? Qur'an semua enggak? Qur'an semua Kenapa kok enggak dibaca semua? Semuanya itu Quran. Semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya banyak orang menyangka bahwa yang Quran itu hanya surah Yasin. Yang lain bukan Quran. Enggak pernah dibaca. Tahu enggak apa kata Nabi? Afdhalul a'mal ar-rahil wal murtahil. Paling baiknya amal, Paling utamanya amal adalah Ar-Rahil wal-Murtahil Para sahabat bertanya Ma huwa Ar-Rahil wal-Murtahil ya Rasulullah Apa makna Ar-Rahil dan Al-Murtahil wahai Rasul Nabi menjawab Ar-Rahil wal-Murtahil Antakro Al-Quran Min awalihi ila akhirihi Summa Min akhirihi ila awalihi ar rahil murtahil adalah Engkau membaca Quran Dari awal Sampai akhir Lalu Dari akhir balik ke depan lagi Makanya kalau kita Baca Quran sampai khatam Jangan berhenti Di anas Min al Jinat Nas. Langsung kita balik ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Terus sampai waladallin. Terus masuk lagi ke pembukaan surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin sampai terus sampai ulai kahumul muflihun baru ibu baca doa khatam quran setelah itu lanjut lagi terus gitu namanya ar-rahil wal murtahid dari awal sampai akhir dari akhir balik lagi ke depan bukan minal jinnati wan nas ashik udah selesai, alhamdulillah, bye bye Quran, jumpa lagi tahun depan, bukan begitu? Hmm. Halo, paham? Bener nih paham? Setelah ini berubah enggak Halo, siap berubah enggak Ya. Yeah. Saya akan ceritakan Bagaimana keutamaan Al-Quran Coba sebelum Masuk ke Keutamaan Al-Quran Semuanya tangan genggam Ya Bismillahirrahmanirrahim Aku yakin Al-Quran Al Firman Allah. Ya Allah, Engkau saksikan aku beriman kepada Al Quran. Aku yakin semua isi Al Quran pasti benar. Aku siap melakukan lima hal. Tangannya, aku siap. Nih, aku siap melakukan lima kewajiban terhadap Al-Quran sebagai bukti aku beriman kepada Al-Quran wah ada lima ni tinggal lagi aku siap membuktikan lima kewajiban lima kewajiban sebagai bukti aku beriman kepada Quran pertama at-tilawah lagi pertama at-tilawah sudah tahu apa tilawah membaca kedua al-hifdz tangannya dong semangat Pertama At-tilawah Kedua Al-hifdu al 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 Ketiga al fahm al Keempat Al-amal al al Kelima Al-da'wah al Coba Lima Kewajiban Bukti iman Kepada Quran Satu Dua... Tiga... Jadi, tangannya bergerak tapi suara gak keluar. Ya... At-tilawa... al al Satu... Cukup bilang at Satu... Dua tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, kok masih? Ya, satu, dua, tiga harus urut bu harus urut karena berbeda jadi kalau al hifdu di dada kalau al fahmu di sini ya di benak kita ya halo jadi menghafal itu di dada karena dia hafalan harus melotok ya al hifdu fi sudur ya jadi kalau al hifdu apa al hifdu artinya menghafal kalau al fahmu memahami betul coba lima kewajiban terhadap Al-Qur'an satu dua tiga nah saya tambah empat al amal empat empat lima ad-da'wah ngajak orang ya lima coba satu dua Tiga. Empat. Ada yang? Ya, Al-Amal. Ad-Da'wah. Ya, satu. Dua. Tiga. empat, mantap. lima, mantap, yes, was, ini ngaji apa nih? Bu, siap? Atilawah apa artinya? Membaca, membaca pahalanya per lembar atau per huruf? Per huruf. Kalau ibu membaca alif lam mim berapa huruf? Tiga. Kalikan sepuluh. Kalikan tujuh ratus. Dua ribu. Dua ribu seratus. Kalau ibu membaca satu halaman, hitung per huruf satu halaman berapa huruf? Banyak. Kalikan tujuh ratus. Banyak. Nah. Ibu pengen banyak pahala atau sedikit pahala. Nah, berarti caranya gimana? Caranya gimana? Banyak membaca Al-Quran, Masya Allah. Gampang kan? Gampang gak? Gampang. Hanya yang banyak setannya. Yang banyak alasannya. Sibuk Pak Ustadz. Enggak punya waktu Pak Ustadz Halo Quran banyak atau sedikit? Banyak Oke okay. Quran berapa juz? 30, 30 juz Kalau ingin hatam setiap bulan berarti? One day One day One juz Oke okay. Satu juz banyak enggak? Banyak, oke okay. Satu jus itu berapa lembar? Sepuluh lembar, Masya Allah Sepuluh dibagi lima berapa? Dua lembar, Masya Allah Dua lembar banyak gak Bu? Dua lembar banyak gak? Dua lembar banyak gak? Dikit Dua lembar itu dibagi dua. Berapa satu? Berarti satu lembar sebelum sholat, satu lembar sesudah sholat. Halo, satu lembar berapa menit? Tergantung, Pak Ustadz. Bisa seminggu, bisa sebulan, Pak Ustadz. satu lembar tubuh hanya tiga menit kalau lancar kalau enggak lancar lima menit ibu rela enggak infak lima menit untuk Allah nah siap betul ya berarti menunggu sholat subuh satu lembar sesudah sholat subuh satu lembar 5 menit, 5 menit. Ridho enggak 5 menit untuk Allah? Siap. Betul. Nah. Sebelum duhur satu lembar, sesudah duhur satu lembar. Sesudah sebelum asar satu lembar, sesudah asar satu lembar. Sebelum maghrib satu lembar, sesudah maghrib satu lembar. Sebelum isya satu lembar, sesudah isya satu lembar. Total berapa? 10 lembar 10 lembar berapa jus? Satu jus One day One jus Masih berat one day one jus? Kok rendah lagi? Volumenya turun lagi nih Tadi udah semangat Siap one day one juice Itu bu, bekal kita menuju surga. Tahu enggak, Bu? Langit, bumi, manusia, bagi Allah gampang Allah hancurkan. Kalau Allah tidak mau menurunkan Al-Quran, jadi sebetulnya diciptakannya langit, diciptakannya bumi diciptakannya manusia karena Allah ingin menurunkan Al-Quran. Jadi kewajiban pokok kita hidup bersama Al-Quran, Bu. Ini yang banyak orang lupakan. Ini yang banyak orang nggak tahu. Dianggap Quran sepele, nggak penting. Bu, Ibu punya HP? Kalau HP-nya nggak nyala, rusak softwarenya, kira-kira oleh ibu dipakai atau dijual atau dibuang? Oh, di servis. Kata tukang servis, HP ibu nggak bisa diperbaiki. Terus diapain tuh? Dibuang. Lem biru. Ya, apa? Ya, nah berarti HP ini berharga karena ada software, betul? Kalau HP-nya merek Samsung, merek apa? Oppo, itu ya softwarenya apa? Softwarenya Android, betul? Ya, kalau HP-nya merek Apple, softwarenya apa? Apple, siapa yang punya? Apple enggak ada. Mahal, oke. Okay. Jadi, halo, masing-masing HP ada softwarenya. Yang membuat HP berharga adalah soft, software. Saya punya, Bu. Saya punya HP bagus banget, nggak pernah ada lecet, nggak pernah apa-apa. Diperiksa, rusak, nggak nyala. Kata tukang servis, Pak, ini enggak nyala lagi. Saya jual, Pak, enggak. Buang. Oh, gitu. Iya. Ini masih bagus, Pak. Nggak nah, pernah lecet. Casingnya bagus. Kami enggak beli casing, Pak. Softwarenya. Oh, gitu. Iya. Masya Allah. Berarti, HP ini berharga karena software. Saya ingin tanya. Manusia ini ada jasmani, ada rohani yang membuat manusia berharga rohaninya atau jasmaninya rohaninya misalnya nih ibu ini sudah menikah semua ya ada calon suami ganteng banyak uangnya halo tajir rumahnya mewah halo siap gak dilamar lihat dulu softwarenya ya kalau miring gini nah kita paham sekarang bahwa manusia berharga karena soft software software itu namanya apa rohani tahu nggak kata Allah wa kadzalika amrina kata Allah softwarenya manusia itu Quran jadi manusia ini berharga karena Quran Bu. itu yakin, sudah yakin ya, sebutkan lima kewajiban terhadap Al-Quran: satu, dua, tiga, empat, lima, ya, mantap. Luar biasa. Coba saya ingin tahu ibu-ibu nih. Nanti terakhir sudah ada ad wah mantap. Ya bu ya dari bawah bu mantap. Oke okay. sebutkan lima kewajiban terhadap Al Quran satu dua tiga empat lima waduh luar biasa eh di syuting dong menurut direkam. eh kameramin jangan diam kameramin ya ya lagi eh berdiri dekat ibu-ibu nih di close up ya berjalan jangan sampai hanya di situ di sini juga kebagian ya jangan malu-malu ini santri ibu santri saya Ya, sebutkan lima kewajiban terhadap Al-Qur'an: satu, dua, tiga, empat, lima. Yes, wih, luar biasa! Masya Allah, semoga Allah berkahi bunda. Jadi pahala membaca Quran sangat besar ya. Pak Ustaz, aku sudah kebanyakan pahala Pak Ustaz. One day one juice. Setiap bulan hafal 30 juz Pak Ustaz. Makanya sekarang aku enggak salat, enggak puasa. <laughs> Ini sah? salah, bukan begitu caranya. Kita butuh banyak pahala. Kenapa? Karena selama kita hidup, terlalu banyak bolongnya. Betul, iya, jadi bolong-bolong ini kita tambal, di, di, ditutup dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Masya Allah, apa sih, Pak Ustadz, keuntungan bersama Quran? Kenapa sih Quran ini menjadi penting, Pak Ustadz? Sekarang saya akan bacakan beberapa hadis, Bu. Tadi sudah paham bahwa Quran merupakan software manusia. Wa min amrina. Bahwa Quran merupakan ruh manusia, software manusia. Nah, sekarang saya bacakan hadisnya. Ya, hadis ini dari seorang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu an. Abu Umamah ini dia pernah mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaqul Aku mendengar Nabi bersabda Berarti dia mendengar langsung Nih, Kalau ibu hadir ke pengajian Maka ibu pulang dari pengajian Langsung cerita Aku mendengar Abi Amir mengatakan begini Karena ibu hadir Tapi kalau ibu nggak hadir Ibu hanya dengar cerita atau nonton di YouTube, ah. atau nonton di TikTok. Oh ini lagi live nih Abi Amir TikTok. Oh ya, nah langsung berarti itu tidak langsung karena kalau di sosial media mungkin ada orang ngedit, ngubah-ngubah. Tapi kalau dengar langsung beda bu, betul nggak? Betul. Nah apa kata Nabi? Ikraul Quran, bacalah. Al-Quran nah, Baca aja bu Pak Ustaz apa gunanya baca Quran gak paham Nabi tidak mengatakan Pahami enggak Nabi membaca ikra'ul Quran Baca Al-Quran Paham gak paham baca Pahalanya per Per huruf Makanya Ibu jangan malu-malu memperbaiki makharijul huruf. Jangan sampai salah baca, Bu. Pak Ustadz kalau begitu aku enggak baca takut salah. Itu salah lagi, salah dua kali. Sudah enggak enggak belajar huruf, enggak baca lagi. Tetap membaca semaksimal kemampuan. Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an", bacalah quran Fa'innahu qiyamah syafi li ashabihi. Karena nanti Al-Qur'an ini akan memberikan syafaat kepada siapapun yang selalu membacanya. Masya Allah Hadis riwayat Imam Muslim Rawahu Muslim Kita butuh syafaat gak bu? Butuh syafaat gak? Iya bu Kita butuh syafaat Kalau sahabatnya Quran Maka dia akan dijaga oleh Quran Dikawal oleh Quran Sampai masuk surga Ada malaikat menghadap Hei jangan jangan Kata Quran Jangan ini sahabatku temanku dikawal Dikawal sampai dibuka butuh surga Masuk surga Udah aman Gitu bu Jadi ini Quran kalau kita menemaninya setiap hari Ibu nanti akan dikawal oleh di Quran Makanya Ibadah membaca Quran Tidak dibatasi waktu oleh Allah Supaya temannya kita-kita ini Setiap hari Quran Setiap saat Quran Coba Pagi-pagi begini Ibu boleh enggak sholat duhur? Enggak boleh. Salat Asar? Enggak boleh. Salat Maghrib? Enggak boleh. Salat Isya? Salat Subuh? Enggak boleh. Baca Quran? Boleh. Makanya mending baca Quran. Bukan main TikTok. Tok-tokai tok-tikuh, TikTokan. Bukan bengong. Ada enggak pahala bengong? Malaikat pun juga bingung ini mau kasih pahala apa? Bengong. Jadi mending baca apa bu? Baca Quran, langsung buka Quran. Masya Allah. Al Quran akan menjadi syafaat. Seseorang dikuburkan, Begitu ditimbun, datang malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir akan langsung menghisap dia, menanyakan sesuatu pada dia. Malaikat mungkar dan nakir kaget, "Kok ada orang berbaju putih bercahaya?" mendampingi si mayit ini. Kata malaikat mengkarakir, Anda siapa? Aku Al Quran. Loh, kenapa di sini? Dia adalah temanku selama hidupnya menemani aku di atas bus baca aku di atas mobil baca aku di rumahnya baca aku di masjid membacaku dia enggak pernah berpisah dariku sekarang dia enggak bisa baca aku sekarang aku yang akan menjaga dia ini Quran Bu mengawal ini kata Nabi fa innahu ya'ti qiyamah syafi'an li ashabihi dia akan memberikan syafaat akan melindungi akan menjaga bagi siapa yang menemani Al-Quran Menemani maksudnya membaca, Bu. Ya, bukan kempit terus. Pak Ustadz, aku sudah tua. Pak Ustadz terlambat. Ustadz ngasih tahu kenapa nggak sejak dulu. Aku sudah tua, Pak Ustadz. Belum bisa baca Quran, Pak Ustadz. Gimana nih, Pak Ustadz? Ibu buka HP Setel Imam Masjidil Haram Dengerin Sekarang aku ingin mendengarkan Jus satu dari Imam Sudais Ibu ambil wudu Pakai mukenah Duduk menghadap kiblat Setel imamnya Bismillahirrahmanirrahim Ibu dengarkan terus Sampai hatam Satu jus selesai Stop Hari kedua Jus kedua Setel imam Mahir. Setel lagi. Ibu dengarkan. Khusyuk. Jangan ngobrol. Jangan sambil masak. Kalau ibu mau ngobrol, jangan detail Quran. Dosa. Karena kata Allah, wa idakuri al Quran. lahu wa ansitu Kalau Quran distel dibacakan, jangan ngobrol. Dengarkan baik-baik. Maka dia dapat pahala yang sama. Seperti membacanya Masya Allah bu Bagi yang tidak bisa membaca Kalau bisa membaca Lebih utama bisa membaca Karena dia dapat pahala apa? Pahala memandang huruf-huruf Quran Pandangannya dapat pahala Huruf demi huruf Nah kalau hanya mendengar telinganya saja Tapi kalau dia membaca Lisannya dapat kebagian pahala Lidahnya pahala semua Masya Allah Berkah hidupnya Halo Masih ada waktu Bu Untuk belajar membaca Quran Aku malu Pak Ustadz Untuk membelajar huruf Al-Quran Nanti diketawai oleh anak-anakku Cucuku Pak Ustadz Aku malu Yang merasa malu Membaca Quran Dia malu Masuk surga Halo, yang malu belajar Quran dia nanti akan malu masuk surga, kata malaikat. Bu masuk bu surga, ah malu ah, aku kesana aja. Gitu. <laughs> Kemana itu? Nah, keluar tuh, nggak mau masuk ke surga, malu ah gitu. Makanya jangan malu bu, nggak ada istilah tua belajar Quran. Enggak ada istilah terlambat baca Al-Qur'an. Itu. Jadi ini keutamaan bersahabat bersama al Quran. Apa yang akan dilakukan al Quran untuk memberikan syafaat? Para ulama mengatakan syafi'an atau syafi'an ai syafi'an taliban al-maghfirah di ashabihi. Dia akan setiap saat Membelanya Mengawalnya Dan dia akan mintakan ampun kepada Allah Untuk orang ini Huruf per huruf berlomba-lomba Ya Allah ampuni orang ini Ya Allah ampuni orang ini Ya Allah ampuni orang ini Ini Quran Per huruf bu Inilah firman Allah Kenapa Nabi kok menggunakan kata li ashabihi? Apa maksud ashab? Ashab jama' daripada para sohib. Sohib artinya teman. Ashab. Sohibun sohibani ashabun. Siapakah mereka? Di sini dikatakan al qariun yaitu orang-orang yang selalu membacanya. Menemani Quran maksudnya selalu membaca. Duduk di sedikit buka Quran, Masuk rumah Duduk Langsung yang diingat Quran Bukan Duduk rumah Yang diingat Remote Drakor Drama Korea ah, Bukan itu Yang diingat Quran Itu namanya Ashabul Quran Al-Qari'una lahu Yang kedua Siapakah mereka al lahu Amal yaitu orang yang mengamalkan Al-Quran. Al-amilun bi ahkamihi wahadihi dia mengamalkan apa kata Quran. Kata Quran itu bu kalau diringkas hanya dua. Halo. Kata Quran itu kalau diringkas hanya dua. Apa itu Pak Ustadz? Satu if'al Satunya la taf'al Isi Quran itu hanya dua Satu if'al Apa artinya? Kerjakan Yang kedua la taf'al Artinya jangan kerjakan Jadi isi Quran itu aja If'al la taf'al Kerjakan jangan kerjakan Yang ini jangan Yang ini jangan Yang ini jangan Yang ini kerjakan Yang ini kerjakan Itu isinya Kata Quran kerjakan, kerjakan. Kata Quran jangan, jangan. Yang banyak orang sekarang, kata Quran kerjakan, gak dikerjakan. Kata Quran jangan, dikerjakan. Terus doa, ya Allah, masukkan aku surga. Bisa masuk enggak tuh? Coba nih, Quran ini mirip GPS, Bu. Quran mirip GPS, coba. Kata GPS, belok kanan, dia belok kiri. Belok kiri, belok kanan. Nyampe gak ke tujuan? Gak akan nyampe bu. Sama kata Quran. Kerjakan, gak dikerjakan. Kata Quran, jangan dikerjakan. Nyampe gak ke surga? Gak akan nyampe. Jadi itu Quran. Makanya syafi'an li ashabihi. Quran akan menjadi pemberi syafa'at bagi orang yang menemaninya. Siapakah mereka? Al-Qari'un yang membaca al-amilun li ahkamihi wa yaitu orang-orang yang mengamalkan hukum-hukum Al-Qur'an dan hidayahnya Al-Qur'an. Itu makna ashab. Seorang sahabat yang lain bernama An-Nawas bin Sam'an. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu apa kata Nawas? Dia juga Nawas bin Sam'an Sahabat Nabi Dia juga mendengar langsung dari Nabi Sami Aku mendengar Nabi bersabda Berarti dia mendengar langsung dari Nabi Bil quran wa ahlihi Nanti Orang-orang yang selalu membaca Quran yang selalu bersama Quran Nanti dia akan dikawal Dikumpulkan di tempat khusus Alladzina kanu nabihi fid dunya Mereka ikut apa kata Quran Mengamalkan apa kata Quran Selama mereka hidup di dunia Ternyata bu Orang-orang yang dikawal Quran ini Orang-orang yang bersama Quran ini Orang-orang yang dilindungi Quran ini Dia ada dua pengawal khusus di depannya Di depannya ada dua pengawal khusus Apa itu? Pertama nih Takdumuhu Takdumuhu Suratul Baqarah Yang paling depan Surah Al-Baqarah Wa Ali Imran Dan Surah Ali Imran Masya Allah bu Luar biasa Jadi Yang paling depan pembuka pintu ya Takdumuh Yang paling depan pembuka pintu adalah Dua surah Surah apa? Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran Apa tugasnya? Tugasnya Tuhajana Tuhajani Ansahibihima Kedua surah ini Terus melawan siapapun yang menghalangi sampai masuk surga ada menghalangi enggak boleh dihalangi enggak boleh dilawan terus oleh kedua surah ini surah al-Baqarah dan surah Ali Imran makanya urutan Quran itu setelah surah Al-Fatihah apa surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran nah kita tahu ni buat rahasianya iya ya kenapa kok dibuka dengan surah Al-Baqarah kenapa surah Ali Imran ternyata itu adalah sebagai pengawal utama. Jadi pas pampresnya. Ini ya nanti ibu-ibu semua ini mirip presiden dikawal oleh pas pampres. Semuanya surah-surah Quran. Paling depannya adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Apa arti tuhajan? Artinya tujadilan. Orang malaikat menghalangi, dilawan. Yuk, jangan ini jangan, bukan di surga. Tidak, aku saksinya, aku menemaninya. Begitu kata Al Qur'an. Terus melawannya. An artinya apa? Yaitu orang-orang tali di surah al baqarah. Makanya bu, di antara surah yang mungkin kita perlu berulang-ulang, sering membaca adalah surah al baqarah. Dan surah Ali Imran, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, tidak akan masuk setan. Rumah yang dibacakan surah Ali Imran tidak akan masuk setan. Nanti di hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan menjadi penghalang dari matahari yang sangat panas. Dia menjadi awannya Masya Allah bu luar biasa Itu bagi siapa? Bagi orang yang suka membaca Surah Al-Baqarah dan Surah Ali Imran Halo Sekarang sudah tahu Artinya jangan hanya baca Surah Yasin saja Ada juga surah yang lain Surah apa? Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran Artinya tetap baca surah Yasin, tetap baca surah Yasin, tetap. Tapi jangan hanya surah Yasin, baca surah yang lain juga. Halo, paham gak? Ya, jangan sampai salah paham loh. Ya. Wah, Pak Ustad, surah Al-Baqarah panjang banget, Pak Ustad. Ya. Ini masuk surga nggak? Iya, di surga itu enak atau enggak enak? Nah, kalau ibu ingin punya anak, enggak ingin punya anak senang, enggak bisa, enggak ibu pengen punya anak tapi enggak usah hamil. Hah, hamil capek, enggak bu? Capek enggak hamil? Capek banget nyusui, capek enggak? Dua tahun capek. Tapi setelah ibu punya anak senang enggak? Nah, jadi untuk punya anak yang menyenangkan harus melalui capek dulu, Bu. Nah, ini makna ayat fa inna ma'al usri yusra. Capek dulu baru senang. Sampai Allah ulang dua kali kan? Coba sama-sama. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra Ya sama-sama Capek dulu Baru senang Sama-sama Capek dulu Baru senang Lagi Capek dulu Baru senang Lagi Capek dulu Baru senang Sekarang ibu bilang ke teman-temannya hadapan berdua 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 bilang ya 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 berdua 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 sudah sudah ya capek dulu baru senang capek dulu baru senang capek dulu baru senang Jangan menyerah, jangan kalah sama setan, jangan ngambil enaknya. Kalau ingin enak di surga, untuk masuk surga capek dulu, baru senang. Capek dulu, baru senang. Fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Yes nah, Gitu dong Ini enggak Pengen masuk surga ngambil nyamannya Enggak mau sholat Enggak mau baca Quran Enggak mau dikir Enggak mau baca Quran Enggak mau dikir Maunya nyaman aja Nah, kalau ingin nyaman, di mana? Baru, senang, Isma. <tuh> kalau ingin nyaman, gimana? Suatu hari, saya membaca sebuah buku. Bukunya berjudul "Dalam Bahasa Arab, At-Tarif, Bidinil Islam." Mengenal ajaran Islam ditulis oleh salah seorang syekh luar biasa namanya Asy-Syeikh at dari Mesir, orang besar di Al-Azhar Mesir. Nah, pas saya buka, Bu, langsung saya membaca sebuah perumpamaan. Mengatakan begini. Perumpamaan kamu wahai manusia seperti seorang yang sedang berdiri di depan dua pintu gerbang. Pintu gerbang pertama ada pengumuman: "Jika Anda melewati pintu gerbang ini, jalannya berliku-liku, berbatu-batu, nanjak ke atas, turun ke bawah, banyak rambu-rambu, dan penuh dengan aral merintang, dan kamu kalau sabar terus melewati ini." di ujung jalan ini kamu pasti akan menemukan sebuah teraga yang indah dan istana yang megah. Pintu gerbang di sampingnya ada pengumuman. Kalau kamu melewati jalan ini Jalannya mulus, nyaman, gak ada rambu-rambu, semuanya serba boleh, gak ada larangan. Bebas kamu, senang kamu di situ. Tapi di ujung akhir jalan itu ada kawah berapi menggelegak dan kamu harus dilempar ke situ. Pilih yang pertama atau yang kedua. Betul, ada yang nanya, Pak Ustadz, ada jalan tikus enggak? Tidak ada jalan tikus. Kalau ingin yang pertama, harus keluar dulu, namanya tobat keluar dari jalan yang gerbang yang kedua keluar balik lagi ke awal baru masuk dari awal lagi di pintu pertama gak ada jalan tikus ngambil nyaman 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 itu jadi jalan tikus gak bisa nah kata kata Syekh Tontowi seperti inilah Islam kalau kamu ingin Islam ya begini ada nanjak salat tahajud, baca Quran, belajar makhrajul huruf, ada capek, ada lelah, bersedekah, ada ngaji, berdempet-dempet, bersempit-sempit, itulah dia Islam. Tapi kalau kamu sabar, di ujung jalan itu ada surga yang megah. Itu pasti. Nah, sayangnya banyak orang Islam salah paham, Bu. Sehingga mereka Mengaku Muslim, tapi ikut jalan yang kedua. Ikut yang gak ada rintangan, ngambil nyamannya, boleh zina, boleh korupsi, boleh makan riba. Boleh ini terus, ujungnya pengen cari jalan tikus. Halo, banyak gak begitu? Coba ibu lihat daftar para koruptor, agamanya apa. Daftar para pelacur agamanya apa? Daftar para penzina agamanya apa? Ya Allah bu sedih nggak? Sedih bu ya. Jadi hidup ini kita nggak bisa main-main. Harus jujur kepada Allah. Harus jujur kepada Allah. Nggak bisa main-main. Harus serius. Itulah Islam bu. Saya ingin tanya bu, Mana lebih baik Mana lebih baik kepada kita Allah atau setan Yang berbuat baik kepada kita Allah atau setan Yakin Yang menciptakan langit siapa Menciptakan bumi Menurunkan hujan Menyediakan air Menciptakan manusia Menciptakan mata Menciptakan hidung Menciptakan mulut Menciptakan tangan Menciptakan kaki Ada nggak setan yang berbuat baik Betul Coba tolong tunjukkan kebaikan setan Ada nggak kebaikannya Sekarang saya ingin tanya Mana lebih banyak Pengikut Allah atau pengikut setan Loh Kebalik ya yang baik Allah yang diikuti Coba bu bilang ke temannya Malu dong gitu bilang ke temannya Malu dong ikut setan Bilang Malu dong ikut setan Bilang ke temannya Malu dong ikut setan Yang baik Allah yang diikuti setan Malu dong ikut setan Mulai hari ini bye bye setan. Bye -bye. Yes. yes. Itu. Ini ngaji atau apa nih? Jadi bu, kita memang enggak ada pilihan kecuali ikut Allah. Jumlah manusia di muka bumi bu sekarang mencapai 7 miliar. tapi yang baru beriman kepada Allah hanya 1,3 miliar. Berarti mayoritas ikut siapa? Ikut setan. Makanya kalau ibu mau pergi ke pengajian jangan berangkat sendiri, Bu. Ajak temannya. setan saja tidak mau masuk neraka sendirian dia ngajak bu bener ngajak nih sebuah hadis nih saya bacakan kata nabi dengarkan idha nama ahadukum kalau kamu sedang tidur ya kidus syaitan fi nasiyati ahadikum salah sa'uqad Setan membuat tiga buhul pertahanan di ubun-ubun kalian Satu, dua, tiga Jadi pas kita tidur Sebelum subuh Setan menyebar Dan setiap orang beriman Dipasang tiga buhul Satu, dua, tiga Dan masing-masing setan Bernyanyi-nyanyi Ikuti nyanyian ini Halo Ya, apa setan? Alaika lailun tawil Nam, nam, nam Ya, sama-sama Alaika lailun tawil Nam, nam, nam Lagi Alaika lailun tawil Nam, nam, nam Malam masih panjang Tidur, tidur, tidur Itu bu, ini hadis, ini kata Nabi. Hadis itu, Nabi bercerita bahwa ketika seorang tidur, langsung dia bernyanyi-nyanyi. Alaihikalailun tawil. Lagi lagi. Alaihikalailun tawil. Nam nam nam. Malam masih panjang. Tidur tidur tidur. Makanya kata Nabi. Faidastai Ketika seseorang terbangun, inhalatil ogda. Lepas satu buhun, langsung setan berteriak, bro, ya, ini satu buhun lepas. Gimana? Segera pertahankan buhul kedua. Gabung semuanya di buhul kedua, nyanyi lagi. Gimana nyanyinya? -nyanyi? Alaika lailun tawil. Nam 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 malam masih panjang. Tidur tidur tidur. Makanya ada orang sudah bangun. Dia pejemata ke toilet pipis balik lagi. Tidurlah. Betul. Ya, itu dia. Kata Nabi, faida tawad do'a seandainya orang ini langsung wudu pas bangun in halatissaniyah lepas yang kedua. Kata setan, bro, lepas yang kedua. Kenapa? Dia wudu, bro. Oh gini, segera jaga yang ketiga. Maka dijaga yang ketiga, nyanyi lagi. Alaika lailun tawil. Nam, nam, nam. malam masih panjang tidur 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 makanya ada orang dia itu sudah bangun sudah wudhu lihat jam kok masih jam 2 ya Ya Allah nanti aku pusing besok pagi nih akhirnya apa tidur lagi kata nabi fa'ida sholat seandainya orang ini langsung salat In inhala halati lepas yang ketiga karena sudah salat bro bubar bro kata setan kenapa dia salat bro ya udah kita enggak kagak apa-apa jadi cara membongkar buhul setan gimana caranya bangun Wudhu salat. Pakai gerakan dong. Ya, tiga cara. Sama-sama. Tiga cara Mem benar, tiga cara membongkar buhul setan. Bangun Wudhu salat. Ya, tiga cara membongkar buhul setan. Bangun Wudhu salat. Mantap. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ma balur rajul alladhi la yakum Bagaimana nasib orang yang tidak bangun itu Kata Nabi Zalika rajulun Bala alaihi syaitan Itu orang dikencingi setan, ya Allah. Kasihan, bangun pagi sudah matahari terbit, mandi, masya Allah, pakai dasi keren, bajunya keren, sepatu keren, celana keren, pas keluar rumah ada bacaan, di hidungnya toilet setan, di telinganya. Toilet setan Di mulutnya Toilet setan Karena setan mengencingi dia Ya Allah Malu gak? Malu gak? Malu Ayo kita sekarang Jangan sampai kalah sama setan Caranya gimana? Bersahabat dengan Al-Quran Ini sampai jam berapa nih? Hah? Oh. Jadi, halo, Bunda. Siap berjuang? Sebutkan lima kewajiban terhadap Al-Quran: satu, dua, tiga, empat, lima. Yes, iya, Bu. Oh iya, ada mantapnya ya. Iya. Barusan saya, saya, terganggu ada ibu-ibu yang ragu. <tik> Jadi ada yang atilawah. atilawah. <tik> Oke, jangan lupa ya. Ya. Pegangan, pegang, pegang, pegang. Ya, pegangan. Oke. Ya, ya. Yeah. Ya, yeah. kami semua beriman kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Lima kewajiban terhadap Al-Quran. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mantap. Yes, ways, masya Allah. Luar biasa, masya Allah. Insya Allah hadis pertama tadi, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Al Quran. Kapan? Kalau kita selalu membacanya. Terus yang kedua, kalau kita dikawal oleh Quran, paling depannya apa? Al Baqarah dan Ali Imran. Karenanya sering-sering membaca surah Al Baqarah dan surah Ali, Ali Imran. Nanti ketika di padang mahsyar kita akan dilindungi oleh oleh kedua surah itu, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Pak Ustadz memang di padang mahsyar ada apa? Kata Nabi, "Yuh nas yaumal hufatan uratan gurla." Nanti di hari kiamat orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa sandal Hufat Urotan tanpa pakaian sama sekali Laki perempuan enggak pakai pakaian sama sekali Yang ketiga Gurla Gurla artinya tidak disunat Jadi yang laki-lakinya enggak, enggak nampak disunat sudah Kembali seperti baru lahir Itu Kata Ibunda Aisyah Ya Rasulullah Ayau duruba dunabat, apakah nanti saling melihat wahai Rasul, kata Nabi. kayak Aisyah, pada hari itu nggak sempat Aisyah melihat-lihat gak sempat, semuanya ketakutan, semua ngeri. Nah, gimana ceritanya? busshams kata Nabi dalam hadis yang lain. Dan matahari mendekat, matahari mendekat bu, bikot wahid sekitar satu mil. Nih, coba matahari jauh nggak sekarang nih? Kalau ibu berdiri di bawah matahari panas nggak? Panas. 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 Tapi bu nanti mendekat dan sangat dekat. Kata Nabi, wanasu yata sababu araka. Ketika itu manusia bersimbah keringat. Tergantung amal. faminhum man wasolaila al kabain. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Tergantung amal. Wa minhum man wasala ila rukbatain, ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Wa minhum man wasala ila sadri, ada yang keringatnya sampai ke dadanya. Wa minhum man wasala ila fabi, ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Dia minum. Itu, belum keringatnya. Wa minhum man yagriqu ghirqah, ada yang tenggelam keringat. Ini, Bu. Tidak ada perlindungan sama sekali. Yaumala illa Nah, kecuali kok ada orang nyaman-nyaman itu. Tidak panas, tidak berkeringat. Siapa itu mereka? Oh ternyata ada orang yang selama di dunia sering kali membaca Al-Quran. Dan sering berulang-ulang membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ternyata dilindungi. Ada awan di atasnya kok ada awan itu ternyata bukan awan itu surah al-baqarah dan surah al imran yang sering dia baca makanya bu panjang suruhnya supaya lebar gitu kalau surah al-ikhlas gimana bu halo iya Ya. Yeah. <laughs> Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu mengerti sekarang. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kita selalu mengaji ya. Nah. Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah meriwayatkan sebuah hadis, Bu. Nabi bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa allamah Hadis sahih Bukhari, Ruwahil Bukhari. Paling baiknya di antara kalian adalah khairukum man ta'allama. Abu yang membaca Al-Qur'an. Terus wa allamah dan mengajarkan Al-Qur'an. Coba ngacung siapa yang sudah pernah belajar makharijul huruf ngacung alhamdulillah banyak nah nanti bikin halakoh-halakoh Bu ajarin yang belum bisa sehingga nanti nih Bu ibu yang ngajarin setiap dia baca Quran ibu dapat kiriman pahala per huruf Allahu akbar boleh nih Coba berdiri, 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 berdiri. Siapa yang sudah berdiri? Yang kacung, yang kacung berdiri, 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 bu. berdiri. Yang sudah pernah belajar mahardil huruf, berdiri semuanya berdiri. Yuk. Yang sudah pernah belajar mahardil huruf berdiri. Kok nggak mau? Hah? Ya sambil belajar menga mengajar bu. Ini kan katanya nih. Khairukum man ta'allama Dia sambil belajar juga Mengajar bu Gitu Nanti mantap sendiri Kalau sering mengajar pasti mantap nanti Gitu Coba Ibu belajar mobil Setelah itu ibu gak pernah nyetir mobil Mantap gak? Gak mantap Karena ibu sering nyetir akhirnya Mantap Sambil belajar Mobilnya nabrak-nabrak gak? Nabrak-nabrak Ya biasa bu kan orang belajar untuk memantapkan nabrak-nabrak dikit lah, benyok-benyok dikit nggak apa-apa gitu. Halo, siap nih. Nah, ingin pahala banyak nggak? Sudah kebanyakan pahala, Pak Ustadz Khairukum man quran wa Paling baik Dari antara kalian adalah yang paling sering belajar Al-Qur'an dan mengajar Pak Ustaz Aku takut salah Pak Ustaz Nantikan dosa kalau aku salah belajar Quran Pak Ustaz Nah ini Ibunda Aisyah Menurutkan sebuah hadis An Aisyata radhiyallahu anha qalat Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Alladhi yaqra'ul Quran orang yang membaca Quran Wahwa mahirun bihi bacaannya fasih, makhluk hurufnya bagus. Maas safaratil kiramil baroroh maka dia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Masya Allah. Waduh, Pak Ustad, enak banget berkumpul sama para malaikat. Iya. Terus gimana kami kami yang belum bisa baca Quran, Pak Ustad? Waladi yaqool Quran. Ada orang yang baca Quran. Waya tata' ta'ufihi Perhatikan Waya tata' ta'ufihi Terbata-bata Bismillah Bismillahirrahman 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 Bismillahirrahmanirrahim Dia terbata-bata Wahua alaihi syakun dan dia menemukan kesulitan dalam melafalkannya lahu ajron dapat dua pahala itu pahala apa pahala membaca dan pahala sulit membacanya jadi yang berhenti siap kok ragu sih ini ragu ya yakin nih yakin nih ya Tahu enggak hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Jadi kita semua sudah diberi oleh Allah kesempatan. Diberi kesempatan untuk memperbaiki bacaan Quran. Baru belajar saja sudah menjadi paling baiknya manusia. Khairukum. Khairukum paling baiknya di antara orang beriman. Man ta'allam al-Quran Yang belajar-belajar baca Quran Belajar membacanya Nih Sampai dikatakan di sini Fadlu ta'allum quran Wa tajwidahu uh, Ya, baca jwidhi, kulihi, aubakdhi. Jadi ini hadis menjelaskan keutamaan orang yang belajar membaca Quran dan belajar memperbaikinya. Jadi di sini fadlu taallumil quranil karim wa kullihi awba'dihi. jadi belajar sebagiannya pun juga termasuk penting termasuk Bu paling pokok coba ini wajib hukumnya wajib ibu-ibu memperbaiki bacaan surah al-fatihah tolong nih yang sudah belajar jangan bakhil-bakhil ilmunya bikin halakoh khusus memperbaiki surah al-fatihah kenapa bu karena kita wajib membaca surah al-fatihah misalnya nih bu ini misalnya coba mana yang salah bacaan saya baca al-fatihah Alhamdulillahi Atau Alhamdulillahi Mana yang salah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Kok pinter? Nah Ada enggak orang baca Alhamdulillah? Alhamdulillah Pakai huruf H Ada enggak? Ada Rabbil alamin. Ada enggak? Ada orang baca begitu kan? Pakai apa? Pakai hamzah. Seharusnya pakai apa? Pakai ain. Nah. Kalau ada orang salat membaca pakai ha, alhamdulillah. Artinya apa ya? Kalau membaca pakai ha, alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Tapi kalau pakai ha Alhamdulillah Kematian bagi Allah Bahaya enggak? Bahaya Salah huruf, salah makna Tadinya ingin muji Malah menghina Diterima enggak salatnya? Ditolak bu Misalnya nih Rabbil Alamin Artinya Tuhan seru sekalian alam Karena pakai Ain Tapi kalau Rabbil Alamin Tuhan yang menyakitkan Karena alim Ya Allah Perhatikan Makanya harus wajib hukumnya nih adakan bu bengkel surah Al-Fatihah Ya bu ya InsyaAllah bikin halakoh Khusus Al-Fatihah Nanti yang lulus pakai sertifikat Udah lulus Al-Fatihah. Halo, siap nih? Siap masuk surga? Nah, berjuang dong! Apa tadi cara masuk surga? Capek dulu, lagi-lagi. Masya Allah mantap ini Jadi kita harus siap Siap capek bu Siap capek Pak Ustadz aku sudah kaya Aku sudah punya rumah mewah Aku sudah punya segalanya Ngapain capek-capek Pak Ustadz Sama saja Mau miskin mau kaya Kalau ingin masuk surga harus capek Gak mau capek Ya sudah Kan rumus dua bu Nih rumusnya nih rumusnya capek dulu baru nah atau kebalikannya senang dulu baru capek nggak ada istilah senang dulu baru senang nggak ada nggak ada pasti capek dulu atau kebalikannya Nah gitu misalnya nih misalnya Bu nih ibu ini ada dua pilihan ada mau naik gunung dulu, setelah itu apa? Turun, atau mau turun dulu, setelah itu? Naik, itu rumus hidup. Tinggal milih aja, mau capek dulu, naik, 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 setelah itu, tinggal turunnya. Atau kebalikannya, turun, 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 dia beri senangnya, turun, alhamdulillah senang, dia berosotan. Cerit, berosotan, ke bawah. Setelah itu apa? Mikirnya apa? mau naik dia. Oh iya sama aja hidup itu. Nah, sekarang begini Bu, nih. Kalau Ibu capek sekarang, capek salat, capek taklim, capek zikir, capek baca Quran, senangnya di mana nanti? Di surga. Atau kebalikannya? Sekarang senang, senang gak sholat, senang gak baca Quran, senang gak taklim, senang mabok, senang judi online, senang maksiat, senang LGBT, senang nanti capeknya di mana, di neraka, pilih yang mana. Mau yang kedua yang pertama? Yang pertama, Bu, iya. Kalau capek di dunia masih ada waktunya, tapi kalau sudah capek di neraka ada waktunya gak? Selamanya, Bu jangan ditukar, jangan ditukar, gitu. Nggak bisa. Muda kaya raya, tua foya foya, mati masuk surga. Bohong. Nggak ada begitu. Harus, ya, harus berakit rakit. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul? Ini kok jadi nyanyi Alhamdulillah. Insya Allah semoga Allah mudahkan semua dan kita semua insya dijaga oleh Allah Subhanahu Ta'ala Saya sudah melihat ibu-ibu ada yang sudah selonjoran, ke kanan ditekuk kiri. Ya, aku tahu itu biasa. Ya, ya. Capek dulu, baru senang. Semoga Allah berkahi semua. Jazakumullah khairan. Semoga semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.